Aloha Besti, buat warga Cibubur dan sekitarnya yang lagi cari rekomendasi masakan Nusantara yang endo-surendo, mulai dari ayam bekakak, sop ikan bambu sampai iga bakar, sini-sini. Kita ikutin dan makan bareng Teh Shanti dan Angie Ang. Gimana gak juicy? Ayam yang sebelumnya udah dimarinasi, kita goreng dulu sebentar di minyak panas Besti. Kalau udah, lanjut kita landingin di bakarannya. Jangan lupa dioles juga sama bumbu bakarnya ya. Uy uy uy, ayamnya glowing banget kan? Nah, kalau harum smokinya udah kecium, tandanya ayam bekakak udah siap dieksekusi. Wah, mantep nih. Ini ayam bekakak kok. Kalau nggak dipotong-potong gini namanya ayam bekakak. Hai Besti, kita lagi ada di Gendis Legi, daerah ya, Cibubur. Betul. Kita coba ayam bekakak bakaran. Ini kayaknya ini ayam kampung nih. Tes, lihat deh. Juicy banget nggak sih? Juicy banget. Ini ayam bakarnya rasanya lebih ke manis ya. Wow Besti, lihat deh Angie sama Teteh langsung grogot ayamnya tanpa ampun. Iya, emang paling enak disambelin gini nih. Ini kalau dari warnanya, dari bentukannya, ini kayaknya sambal terasi nih ya. Ya, dicocol si ininya ke sambal si ayamnya. Ayamnya diduetin sama sambalnya ini benar-benar cocok. Teteh sama Angie sampai enjoy banget makannya Besti. Si sambalnya ini tuh dia nggak yang terlalu pedes banget ya. Si terasinya juga berasa tapi nggak terlalu strong. Lebih ke tomat ya, ada pakai tomat juga. Lalapannya segar banget, banget. Dan dia bakarnya tuh yang nggak terlalu gosong banget gitu Besti. Jadi enak banget buat dinikmatin, nggak ada pahit-pahit dari rasa gosongnya. Are you keeping it real? Gak cuma ayam bekakak aja nih Besti, Teteh sama Angie juga mau duetin sama sop ikan gurame bambu. Langsung aja yuk Besti, kalau kuahnya udah mendidih, kita tambahin nih sama irisan cabai rawit biar makin pedes. Lalu disusul sama ikan gurame yang udah dipotong-potong Besti. Sambil nunggu matang, kita siapin platingannya yuk. Di sini menggunakan mangkuk yang terbuat dari bambu dan kita isi dengan irisan tomat hijau, belimbing ulu, dan daun kemangi. Baru deh disusul sama ikannya Besti. Kuahnya yang segar benar-benar menggoda loh Besti. Sop ikan gurame, tapi kayaknya tempatnya dari bambu ya Teh? Iya, ini sop ikan gurame bambu ya. Wow. Belimbing ulunya nih, harusnya kesegarannya. Segar, enak ya, karena ini selain belimbing ulu sama si tomat yang bikin segar, ada wangi kemangi, juga wangi sereh. Kita coba sekarang. Ikan guramenya udah dipotong-potong ya, Besti. Lembut banget ikan guramenya ya? Bener. Rasa ikan guramenya tuh kayak gurih yang sampai halus gitu ya. Dan si kemangi ini, kemangi kan memang pada dasarnya wanginya tuh kuat banget. Terus yang aku suka dia tuh dikasih potongan cabai rawit ya Besti. Jadi gak cuma asam. Nih ada cabai rawit. Ada yang utuh juga. Ada yang utuh dan ada potongan. Selain kuahnya yang segar, daging ikannya ini juga gak amis. Udah gitu isiannya juga banyak. Jadi makin puas deh makannya Besti. Ya gak boleh ketinggalan kalau lagi mampir kesini pesen iga bakar hot plate. Tapi kita pesen versi bikin lapar ya, alias porsian super jumbo. Kalau udah tersusun manja kayak gini, kita oles sama bumbu yang pertama, yaitu bumbu bakar. Kalau udah meresap, lanjut kita olesin lagi nih sama bumbu kecap biar makin kaya rasanya. Wih, harumnya udah semerbak nih Besti. Langsung aja kita plating di atas hot plate dan siram sama bumbu barbecue. Aduh Besti, ini sih super duper ancaman. Nah, ini ada juga iga bakar barbecue. Hot plate ya, ini kita campurin dulu ke bumbunya. Kita coba grogot si iganya, seendol apa. Lembut banget juga kalau dibuka. Tuh
kan langsung lepas. Wow, tuh. Jadi aku sukanya si cara masak si iganya ini, dia tuh masih nempel di tulangnya, tapi si dagingnya tuh udah empuk. Oh my wow, pas digerogot ternyata dagingnya selembut itu, Besti. Aduh, nggak cukup satu ini, Besti. Iganya kita tambah lagi. Ini ngebakarnya juga dia tuh yang nggak gosong gitu ya. Jadi nggak ada rasa-rasa daging gosong ya, enak banget. Yang aku suka ini saus barbeque-nya, enak banget sausnya. Jujur li Besti, saking sukanya Tete sama Enggi sampai nggak bisa berhenti makan tuh. Duh, jadi bikin ngiler deh. Aku juga pengen ngerobotin yang dari tulang iganya ini. Langsung meletek Besti. Ini yang kalau digigit krauk-krauk ya. Yang suka sama olahan daging iga bakar hot plate di sini rekomend banget loh Besti. Kita saatnya kasih rating untuk gendis lagi yang ada di Cibubur Kota Wisata dari 1 sampai 10, ratenya adalah